Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto Blitar teman-teman ya. Pada kesempatan pagi hari ini, tadi tuh habis dari kebun saya teman-teman. Ini tadi sudah bawa ramban sekalian teman-teman ya. Tadi saya nyemprot di kebun. Ini pulang. Karena tadi yang saya bawa itu obatnya habis teman-teman ya. Ini alhamdulillah rumputnya sudah kering dan ini kemarin sudah saya tanami jagung juga teman-teman ini. Nah ini ada lubang-lubang seperti ini teman-teman. Kemarin sudah saya tanami jagung di belakang rumah, tapi jagungnya yang ini belum saya panen teman-teman. Nah itu tangki saya masih ada di situ teman-teman. Tadi saya juga panen pisang. Nah ini pisangnya teman-teman. Nah itu tadi suluh kawan-kawan ini. Nah ini, nah ini tadi itu matang di pohon. Ya cuman nggak besar sih. Pisang Berlin teman-teman. Dan ini saya waktunya mau menjemur jagung kawan-kawan. Oke, sorry kita teman-teman ya, ini mau jemur jagung di sini karena ini sudah panas. Sepertinya sudah terik matahari. Ini saya taruh di sini aja teman-teman ya. Kameranya saya taruh di pojokan sini. Saya tak mengusungi jagung dulu. Nanti dijemur. Ini menggelar terpal dulu teman-teman. Ha ha ha!
Nih, peringatan sampai terus-terusan kawan-kawan. Astagfirullah. Alhamdulillah ya Allah. Oke, teman-teman. Ini tadi ke videonya kayaknya kepotong, nggak tahu teman-teman ya. Berhenti sendiri. Jadi mungkin tidak real ya ini. Saya juga belum mengecek ini. Tadi tiba-tiba itu mati sendiri. Habis ini istirahat sebentar kriketnya biar kering dulu kawan-kawan. Kalau sudah kering nanti tinggal mandi. Tadi ada buah pisang sama ini aja yang saya bawa pulang dulu teman-teman sementara. Itu timbolnya sama tangkinya biar di situ dulu. Mak karakmu ya. Nah. Ada yang gedang ini lah. Ha 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 ha. Mai baru mengeler sisa nasi kawan-kawan. Mengeler. Mudah-mudahan aja hari ini cuacanya cerah teman-teman. Mudah-mudahan aja tidak mendung. Oke teman-teman ya, gitu aja vlog saya pagi ini. Terima kasih banyak ya sudah sempat mendukung Mahathir dan Mae. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.